Suaranya apa tapi? Kok ketar-ketar nih? Ini malah kelerek-kelerek toh. Jajal, gede ini nih. Malah kelerek-kelerek tau gak gue patah ini ya wes patah nana ya pin kayak tawon suaranya malahan. Wes ini malah penak ini. Oke lor, ini tadi ada sebuah trouble dari sebuah sound miniatur yang di awal video sudah kita dengarkan. Setelah lama di otak atik utek-utek ngelatuk, ternyata ending-endingnya sudah enak lor. Untuk lokasinya ini ada di wilayah Jalan Genteng Banyuwangi, dan ini adalah sound versi pelajar. Di sini banyak sekali lor pelajarnya. Ini semuanya tentunya pecinta hobi. Oke, sebelum kita review, seperti biasa lur, ini mau tanya-tanya ke ownernya, juga tanya-tanya kepada adik-adik semua biar kenal. Untuk ownernya mana? Oh iki, namanya Alpin ya? Alpin apa Apin? Alpin. Kelas berapa Pin? Kelas 6. Kelas 6. Terus iki siapa? Umin. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Ki. Ika kelas 6. Kelas 6. Faris kelas 5. Kelas 5. Terus lanjut sing iki. Krisna kelas 6. Kelas 6. Iki cilik dhewe. Asmi kelas 1. Kelas 1. Fasa kelas 6. Kelas 6. Ardi kelas 6. Alpin kelas 6. Kelas 5. Kelas 5. Dilan kelas 5. Dilan kelas 6. Reno kelas 5. Tirta kelas 5. Andika kelas 5. Wah, akeh lur sampai lali aku sapa jenenge. Oke, owner rene sik. Owner. Ini Pin. Ini Pin kelas. Ini. Kene kene kene, ben ketok. Nah, iki. Iki jenenge sone apa, Pin? Enggak ada namanya. Nah, ini tadi kan di awal video sudah dicek sound ya, suaranya kok sempat klerek-klerek koyok apa? Tawon. Kayak tawon. Nyapa ta, Bin? Enggak tahu. Sebelumnya pernah suara kayak gitu apa enggak? Enggak pernah ya. Aneh lur, aneh bin ajaib tapi nyata. Nah, seperti ini lur ya, tampilannya sangat ngeri sekali alias horor. Untuk clean area-nya yang ada di depan ini bagus sekali, teman-teman. Penampilannya seperti ini sangat rapi. Untuk speakernya ini bekas dari MP3. Kalau yang ini bekas dari Simbada. Untuk box yang paling atas sendiri ini box apa, Pin? Kobra ragadi. Box kobra modelnya kayak ngene to iki. Eh? Iki iki wis ana gambar tapi ora ditugel iki piye maksudnya? Gak ada ragadi. Sing gawe sama dhewe? Nggih. Masyaallah, Lur. Los tapi kreatif ini. Buatannya sendiri. Pakai speaker 4 in. Iki mereknya apa iki? Copotan. Copotan. Nah, terus ini lho, ini ada box clean array yang seperti militer ini. Ini punya siapa, Pin? Yang mana? Yang seperti Niko, militer tentara. Itu. Sing kok tentara iki lho. Oh, tentara. Niku baju biru. Oh, iki. Aduh. Eh? Iki sing ngecat sapa iki? Asli. Asli. Teh ayahe ta? Engko jojo tak ayam mau sikok gorene, Kak Seneni. Terus bawahnya lagi ini ada box apa iki, Pin? Box ATV. ATV. Punya siapa yang itu? Punya saya. Punya sampean. Sing buat boxe sampean. Reflektor kok tipis banget toh, Pin? Ini pakai berapa mili ini? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Terus planar yang paling bawah sendiri ini punya siapa? Punya sama juga. Itu speakernya pakai apa? Curve. Curve 8 in ya.
Terus yang ini tadi pakai apa ini? Ki pakai apa lagi le? Eh? Copotan. Alah orang ngerti teh ayae salah. Terus nganu, powernya mana pin? Oke, kita lihat powernya dulu. Ini powernya miliknya orang tiga juga. Iya. Yang bawah punya siapa ini? Niki, burine sampean. Eh? Niki Teko. Bayu. Nah, iki perangkatnya kabeh teke kanca-kancane didadekne siji. Terus sing ini? Teke Peri. Peri yang mana sih Peri? Yang itu. Hah? Niku. Oke, nyelempet kae. Terus iki? Punya saya. Nah, Alpin ya. Terus yang fungsi yang mana sekarang ini? Yang tengah sama atas. Yang tengah sama ini. Yang ini untuk menghidupkan mana? Yang itu bawah. Oh, yang ini ya. Terus yang ini untuk ini. Ya. Ini pakai speaker berapa in yang ini? 5. Ini tak sapa iki? Tak sampean. Wah, ini berarti semua sound ini miliknya orang banyak, Lur. Dan dikumpulkan di sini, disetting jadi satu. Nah, ini mungkin permasalahannya di sini, Lur. Soalnya sound gabungan itu tidak semudah instalasi yang dibayangkan ya, Lur. Kadang itu banyak sekali trouble kalau sound-sound yang gabungan, apalagi gabungan sampai sebanyak ini, miliknya orang banyak. Dan kali ini teman-teman bisa lihat sound sebanyak ini yang bunyi hanya satu speaker ini, Lur, yang di depan. Iki lho. Kok bisa ta ya? Cuman ini lor, nah ini kurve 8 in, cuman satu ini yang bunyi. Untuk yang lain-lain ini nggak ada yang bunyi semua. Karena ya teman-teman tahu sendirilah di awal video tadi suaranya kayak tawon, bahkan kemlerek. Sama yang belakang ini baru saja dibunyikan ini lor. Nah ini, terus boxnya ini box ini. Nah, dibuka apa lagi? Nah ini. Pikirnya pakai apa gue? Nggak tahu. Orang lo sing gune kok kanu sapa to ngik 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 ki mau. Eh? Itu lho, permasalahannya ternyata di situ. Jadi sound gabungan itu instalasinya tidak semudah yang dibayangkan. Perlu waktu yang lama. Kalau tidak gabungan kan tinggal pasang langsung bunyi ya, Lur. Jadi untuk kali ini sound sebanyak ini yang bunyi hanya 2 speaker saja, di depan satu dan di belakang satu. Piye-piye langsung cek sound pin yo. Ayo sentek wis diorekne masuk sak speaker. Rungokne kokono nyapa iki. Ayo pin sumet wis. Horekne dhuwurmu iki talasene. Galvalume. Padahal mek sak speaker lho ya. Bisa geter atasane. Mantep ora ya? Mantap. Mantap ya. Ayo pin getne neh iki wis horek kok. Mosok wis pol. Nah iki jare kancane horek ne. Thank you.
suarane. Beneran geter loh guys, asli geter atape. Yang bebas rujak.